kali terakhir jumpa bila Nana letakkan tangan di kepala isteri. Demikian perkongsian Datuk Fazli Yaakob yang juga suami cucu Allahyarhamah Tun Raham Muhammad Noah ketika mengimbau kembali saat terakhir pertemuan itu. Meskipun saat manis itu berlaku sudah lama, Fazli berkata ia kekal terpahat pada mereka sekeluarga dan pemergiannya akan dirindui buat selamanya. Kehilangan ini bukan sekadar buat keluarga besar Datuk Najib, tetapi ia juga mencetuskan kesan mendalam terhadap Malaysia. Beliau amat sinonim sebagai pendukung kuat Datuk Najib dan itu ialah lambang keutuhan institusi kekeluargaan. Saya dan isteri amat terkesan dengan pemergian Nanda, katanya ketika ditemui media di luar masjid. Terdahulu, Fazli ditemani isteri tiba pada jam 9.15 pagi bagi memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Rahah yang juga balu kepada bekas Perdana Menteri kedua meninggal dunia petang semalam ketika mendapat rawatan di hospital. Al-Fatihah diucapkan buat keluarganya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.